Terkait langkah Bobby bergabung dengan Partai Gerindra, PDIP mengaku tak mau ikut campur atas keputusan tersebut. Politisi senior PDIP Andreas Hugo Parera bilang pihaknya bahkan sudah lupa soal menantu Presiden Jokowi itu. Sementara untuk Pilkada Sumatera Utara, Andreas sebut PDIP sudah punya calon sendiri yang kini dalam penjaringan. Sebelumnya PDIP memanggil Bobby Nasution usai deklarasi dukungannya kepada Prabowo Gibran November lalu. Kita udah lupa. Oke, siap. Itu urusan mereka itu, nggak campur kita soal itu, nggak campur soal itu urusan dia lah. Kita udah lupa juga soal itu. Oke. Okay. Nggak ada urusan dengan Bobby. Kita punya calon sendiri gitu. Ada beberapa yang sedang melakukan proses, memang ikut proses penjaringan, termasuk gubernur incumbent.